Sirik Nabi Nuh menghadapi umat yang sirik. Nabi Ibrahim juga menghadapi umat yang sirik. Nabi Musa juga menghadapi umat yang sirik. Nabi Muhammad juga menghadapi umat yang sirik. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, kecenderungan sirik ini juga masih akan kembali lagi <tuh> kalau tidak dijaga keberagamaan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, fitrah manusia itu adalah fitrah berpakaian. Nabi Adam alaihissalam ketika di surga itu sudah berpakaian. Maka ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah, yaitu Hmm, tidak menaati larangannya, mendekati pohon terlarang itu, kemudian Nabi Adam mencicipi buah pohon terlarang itu. Maka kemudian pakaiannya tanggal, <tuh> maka Adam kemudian menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Nah, jadi Nabi Adam ketika di surga itu sudah berpakaian. Jadi, berpakaian itu adalah fitri, fitroh, manusia. Maka, kalau manusia itu hmm, cenderung atau membuka auratnya di hadapan banyak orang, itu adalah karena dorongan setan, bukan fitroh. Jadi, tidak berpakaian itu bukan fitroh, buka-buka aurat itu bukan fitroh. Yang fitroh, manusia adalah menutup auratnya. nah memang nanti ada perdebatan di kalangan para ulama tentang batas-batas aurat terutama untuk kaum wanita. Minimal ada tiga pendapat ya. Jadi pendapat yang paling ketat seluruh tubuh wanita itu aurat. Kecuali uh, muka dan telapak tangan. Yang kedua, uh, seluruh tubuh wanita itu aurat. Ini tadi pendapat yang agak moderat. Pendapat yang paling ketat itu yang boleh kelihatan itu hanya bola matanya. Tangan, telapak tangan ini harus ditutup juga. Nah, telapak kaki juga harus ditutup. Lalu pendapat yang ketiga, pendapat yang paling longgar, kalau kita lihat di dalam fikih-fikih Klasik, fikihnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik paling longgar pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi, eh, dari siku ke bawah ini tidak termasuk aurat, dari lutut ke betis itu tidak termasuk aurat. Nah, terutama ini bagi perempuan-perempuan yang kerja di ladang-ladang atau kerja di pertanian. Nah itu pendapat yang paling longgar. Jadi kalau kita sekarang ikuti pendapat ini sudah sangat longgar sekali. Tapi kecenderungannya makin hari ini makin longgar. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali yang melanggar ketentuan-ketentuan ini. Nah jadi ini mata klasik ya, jadi tiga tentang batasan aurat perempuan itu. Kalau untuk laki-laki itu sudah disepakati, tidak ada perbedaan. Jadi yang harus ditutup itu antara pusat uh, sampai lutut <tuh> bagi laki-laki. Baik, jadi uh, berpakaian adalah fitrah. Lalu yang ketiga uh, kecenderungan pada lawan jenis. Lalu yang keempat, kecenderungan kecintaan kepada anak. Lalu yang kelima, kecintaan kepada harta benda. Yang tiga ini disebut di surat <coughs> uh, ayat berapa? Ayat 14 itu. Surat ketiga ayat 14. <coughs> Ayatnya mengatakan. Jana al-nasi khubbu as-shahawati minan nisa'i wal banin. Wal qanati ar-muqantarati minadz-zahabi wal fiddati wal khailil musawamati wal anami wal khars. Telah dihiaskan kepada manusia itu cinta kepada syahwat yaitu syahwat cinta perempuan. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini bukan hanya laki-laki cinta perempuan, tapi yang dimaksud perempuan juga mencintai laki-laki. Nah, jadi ayat ini menyebut satu tidak menyebut yang lain, bukan berarti yang lain tidak termasuk, yang lain juga masuk di situ. Jadi berarti manusia itu mencintai lawan jenis, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Lalu yang kedua, cinta kepada anak. danin, yang disebut anak laki-laki. Ini juga maksudnya cinta anak laki-laki dan juga cinta anak perempuan. Bukan berarti tidak cinta kepada anak perempuan. Lalu yang ketiga adalah cinta kepada harta benda dalam berbagai bentuknya. Di Quran disebut banyak sekali di sidok. Nah, rinciannya itu Nah, jadi ini minimal kita sekarang ini memiliki lima fitroh tadi. Nah, pagi ini kita akan bahas satu di antara fitroh itu tadi, yaitu pernikahan menurut syariat Islam. Jadi ini semua adalah fitroh. Islam datang itu bukan untuk menghapus fitroh-fitroh itu. Tapi Islam datang itu dalam rangka untuk menata dan mengatur fitrah-fitrah ini bagaimana manusia harus menyalurkan fitrah-fitrahnya ini semuanya dalam kaitannya dengan pernikahan Nabi Adam pun ketika di surga sudah diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut di surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamuskun anta wa jannah. Minha fatakuna minadolimin. Wahai Adam, diamilah atau bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja kamu sukai. Nah, jadi Adam di surga sudah mendapat pasangan dari Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan pasangannya. Adam tidak tinggal sendirian. Bahkan hidup berpasangan itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an lebih lanjut, ini merupakan fitrah seluruh jagat raya. Jadi semua yang ada di alam semesta itu berpasangan. Surat Adzariyat ayat 49 menyatakan wa mingkul dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kita amati sekarang ini. Manusia semuanya berpasangan. Laki perempuan, Binatang-binatang juga berpasangan, ada jantan, ada betina. Pohon-pohonan juga berpasangan, tunggu Tumbuh tumbuhan juga berpasangan. Bahkan listrik itu juga berpasangan. Ada aliran positif, ada aliran negatif. Nah jadi kehidupan di alam semesta itu diciptakan oleh Allah berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada kebaikan, ada keburukan. Nah semua berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan. Nah, maka manusia harus mencari pasangannya. Ya, manusia juga diciptakan oleh Allah itu berpasangan. Yang ditetapkan oleh Allah adalah keberpasangan laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Tetapi siapa mau berpasangan dengan siapa, itu urusannya manusia. Jadi, Allah tidak menentukan secara definitif siapa mau menikah dengan siapa. Itu urusan manusia untuk memilih sendiri pasangan-pasangannya. Itu tadi, nah, makanya laki-laki harus aktif mencari pasangannya, <tuh> perempuan juga harus aktif mencari pasangannya. Nah, supaya dia hidup berpasangan. Jadi, yang ditetapkan oleh Allah itu kecenderungan tadi, laki-laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Makanya, setiap manusia harus secara aktif mencari pasangannya setelah dia mencapai usia balik, mencapai usia dewasa. <tuh> Baik, makanya kalau sekarang di masyarakat itu ada orang yang... Lama tidak ketemu pasangannya, kemudian alasannya apa? Allah belum mempertemukan dengan pasangannya. Mungkin ucapan ini tidak terlalu pas, ya, tidak terlalu pas, karena untuk ketemu dengan pasangannya itu adalah usahanya manusia itu sendiri. Jadi, jangan menunggu Allah, kemudian memilihkan pasangan untuk yang bersangkutan, nah, karena semua manusia sudah diberi fitrah. Cenderung pada pasangan, cenderung pada lawan jenisnya itu. Nah, dia harus secara aktif mencari pasangan, yang seharusnya hidup berpasangan eh, dengannya. Memang biasanya kesulitan mencari pasangan itu adalah menemukan calon pasangan yang memiliki karakter-karakter eh, yang mirip, memiliki sifat-sifat yang mirip, memiliki banyak kesamaan. Karena kalau tidak punya kesamaan-kesamaan itu biasanya juga akan sulit untuk hidup berpasangan. Nah, orang yang sama sekali berbeda karakternya biasanya sulit ini untuk menyatu menjadi satu pasangan hidup. <tuh> Baik, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah berpasangan. Wa min kulli kholakna zawjaini la'allakum karun Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, menikah itu sendiri tujuannya, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, salah satunya adalah agar jenis manusia itu tidak punah. Jadi, Islam mengajarkan hidup berpasangan, dan setiap orang harus mencari pasangannya. Islam melarang hidup selibat. Nah, selibat itu apa artinya? Tidak menikah. Seperti yang ada di dalam agama Nasrani itu. Nah, selibat tidak menikah. Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan itu jadi berdosa karena melawan fitrah manusia itu sendiri. Maka kita lihat dalam sejarah eh, ketentuan larangan menikah itu bagi pendeta-pendeta itu justru mendatangkan madorot yang banyak terjadi pelanggaran di banyak tempat. Nah ayat yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk <tuh> supaya manusia itu tidak punah antara lain disebut di surat an-nahl ayat 72. Wallahu jaalalakum min anfusikum Waja'alalakum min azwajikum bani nawahakadah. Warazakakum minat tayyibat. Afabil batili yu'minuna wa binikmatillahi yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Istri dari jenis kamu, yaitu sama-sama manusia. Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Nah, sehingga dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu akan lahir banyak anak dan akan lahir dari anak-anak itu cucu-cucunya itu. Nah, jadi kalau begitu, fungsi dari pernikahan itu adalah untuk supaya manusia tidak punah di muka bumi. Kalau manusia tidak menikah, dia hidup selipat, maka tidak akan ada kelahiran, tidak akan ada reproduksi, sehingga mengancam eksistensi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Nah, jadi perkawinan itu adalah sarana untuk memperbanyak keturunan anak-anak dan cucu-cucu itu tadi. Nah, ini peran dan fungsi dari perkawinan menurut Islam. Jadi Islam datang mengatur fitrah tadi itu bukan untuk menafikan fitrah itu, bukan untuk menghancurkan fitrah itu tadi. Kemudian dijelaskan di surat Anisa ayat 1 sebagai berikut. Ya ayuhanna suttaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawja'a wa batha minhumarija langkathirong wa nisa'a Nabihi wal arham kana alaikum rakibah. Hei sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu min nafsin wahidah tafsiran dari min nafsin wahidah kita baca di kitab-kitab tafsir itu, ada dua model tafsir. Tafsir-tafsir klasik menyatakan menafsir Wahidah itu dari satu orang, yaitu Adam, kemudian dari Adam diciptakan pasangannya, dan menurut riwayat yang berkembang. Pasangannya Adam, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya. Dari tulang rusuknya diambil kemudian diciptakan Hawa yang kemudian menjadi pasangan dari Adam. Kalau kita membaca tafsir modern, tafsir modern itu kita bisa melihat mulai dari tafsir Al-Manar, pergeseran makna itu. Lalu turun ke tafsir Marawi. Turun ke tafsir di Indonesia ada tafsir Al-Misbah Kemudian dikutip oleh tafsir-tafsir yang lain. Min nafsin itu bukan dari satu orang Adam lalu pasangannya diciptakan itu dari tulang rusuk itu. Yang dimaksud dari min nafsin wahida itu adalah dari bahan yang sama. Jadi dari unsur yang sama. Apa itu unsur yang sama? unsur yang sama itu adalah bahwa manusia itu diciptakan dari unsur tanah. Nah ini memang disebut di dalam Al-Quran di beberapa ayat. Misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kita baca. Manusia itu diciptakan min latin mintin. Dari saripati tanah. Dari saripati tanah itu, saripati tanah ini kemudian dimakan oleh tumbuh-tumbuhan, lalu oleh binatang, lalu tumbuh-tumbuhan dan binatang dimakan oleh manusia. Jadi tidak langsung dari saripati tanahnya manusia makannya. Lalu dari apa yang dimakan oleh manusia itu menjadi sperma dan menjadi ovum. Ketika manusia menikah, maka sperma dan ovumnya itu bercampur lalu membelah menurut teori reproduksi itu lalu menggantung pada dinding rahim. Nah, jadi dari saripati tanah jadi nutfah, jadi ovum bercampur lalu dari nutfah ini setelah bercampur berproses menjadi alaqah. Ini bahasa Al-Qur'an, surat Al-Mu'minun ayat 12 ayat 14 itu. Dari alaqah kemudian Berproses terbentuk mutuhoh segumpal daging yang secara biologis hidup. Dari mutuhoh kemudian terbentuk tulang-belulang. Dari tulang-belulang itu kemudian dibungkus daging. Sempurnalah penciptaan fisiknya. Kemudian setelah itu Allah meniupkan roh ciptaannya. Semua angsa nahu holkon ahor. Jadi. Okay. Ini manusia, prosesnya seperti itu. Lalu, setelah itu, menurut hadis Nabi, Allah mengirim malaikat untuk menuliskan empat perkara: satu, tentang amalnya; dua, tentang riskinya; tiga, tentang ajalnya; empat, tentang bahagia atau sengsara. Penafsiran empat perkara itu nanti tergantung konsepnya bagaimana. Maksudnya begini. Ada konsep takdir. Nah, ini konsep nanti bisa menjadi frame untuk memahami empat perkara ini. Ada yang memahami takdir itu keyakinan bahwa Allah itu pencipta amal pencipta amal perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk. Jadi nah, keyakinan bahwa Allah itu adalah pencipta kholik af'alil ibad pencipta amal perbuatan manusia jadi amal perbuatan manusia itu ciptaan Allah kalau begitu manusia itu hanya menjadi tempat Allah itu berbuat kira-kira begitu, yang baik maupun yang buruk semua itu atas kehendak dan irodahnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja Allah itu ridho dengan iman dan ketaatan dan menjanjikan keduanya itu surga. Allah tidak ridho dengan kekufuran dan kemaksiatan dan mengancam keduanya itu dengan siksa. Takdir itu eh, rahasia Allah, tidak ada yang diberitahu dan orang tidak boleh membahas takdir itu dengan menggunakan akal. Nah ini konsepnya kayak gini. Ini sangat fatalistik. Konsep yang kedua. Ada tiga istilah, kodok, kodar, ikhtiar. Kodok itu pengaturan Allah atas segala sesuatu berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi semua apa peristiwa yang di alam ini termasuk manusia itu diatur mengikuti hukum sebab akibat. Ketika hukum sebab akibat itu dilaksanakan oleh manusia, diimplementasikan, maka dia menjadi tak. Nah, jadi takdir itu adalah implementasi dari kodok. Lalu ikhtiar. Ikhtiar itu memilih. Milih dari aneka macam aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita milih lalu kita laksanakan, maka dia menjadi takdir. Nah, ini ya. Jadi kalau ini konsep yang dinamis dan progresif. Nah, jadi segala sesuatu diatur dengan hukum sebab akibat. Ketika hukum ini dilaksanakan, maka dia menjadi takdir. Memilih aturan-aturan itu ketika kemudian dilaksanakan, maka dia kemudian menjadi takdir. Nah, tadi penulisan empat perkara itu, kalau kita pakai konsep yang pertama, Allah itu pencipta amal perbuatan manusia, maka amal itu maksudnya ya rincian dari apa yang dilakukan oleh manusia kita sekarang kajian. Setelah ini kita kemana? Setelah itu kita kemana? Semua udah diatur oleh Allah. Gitu kira-kira. Kalau kita mengikuti konsep yang kedua, yang progresif itu, amal itu maksudnya adalah potensi. Manusia itu oleh Allah diberi potensi. Satu, daya akal. Dua, daya kolbu. Tiga, daya hidup. Empat, daya fisik masalah penggunaan daya-daya ini tergantung manusianya, terserah pada manusia. Kalau digunakan maka dia akan berkembang, kalau tidak digunakan maka dia akan mandek. Daya akal, kalau digunakan manusia jadi pinter. Daya akal kalau nggak digunakan, ya manusia yang punya akal itu tidak pinter, jadinya bodoh, begitu. Nah, jadi tergantung konsepnya apa, kita memahami empat perkara ini tadi. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, saya tidak akan bahas ini karena ini panjang, bahasanya itu panjang. Nah kembali kepada ayat tadi, manusia itu diciptakan, kamu diciptakan min nafsin wahidah. Menurut tafsir modern, nafsin wahidah itu dari unsur yang sama. Maksudnya manusia itu semuanya diciptakan dari unsur tanah. Adam diciptakan dari unsur tanah, Hawa diciptakan dari unsur tanah. Nabi Isa juga diciptakan dari unsur tanah. Itu maksudnya. Coba kita lihat salah satu ayatnya. Inna masala Isa indallahi Adam. summa fayakun. Jadi Nabi Isa dan Nabi Adam itu diciptakan dari unsur yang sama. Yaitu dari unsur turab. Dari unsur tanah kemudian Allah berfirman kun fayakun. Nah, kun fayakun itu adalah firman yang menggambarkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam penciptaan itu tetap melalui proses, melalui tahapan-tahapan. Adam diciptakan melalui tahapan pertama penciptaan fisiknya. Setelah itu peniupan roh ilahi kepada Adam. Nabi Isa juga sama ada prosesnya. Pertama, Maryam diberitahu oleh Jibril akan dianugerahi putra. Maka Maryam heran. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin aku punya putra sementara aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun dan aku juga bukan seorang pelacur?" Jibril kemudian menjelaskan, "Kalau Allah berkehendak, maka semua bisa terjadi." Nah, Maryam pun kemudian mulai hamil muda atau nah sampai akhirnya hamil tua kemudian melahirkan. Nah, jadi ada proses unsur tanah. Nah, ini ya penafsiran yang kedua. Menurut tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rashid Ridho dan Muhammad Abdu itu dikatakan bahwa pandangan bahwa uh, istrinya Adam, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya. Ini bagian dari riwayat Israeliat. Riwayat Israeliat itu artinya riwayat yang bersumber dari Yahudi Nasrani yang masuk di dalam tafsir. Nah, jadi ini dikoreksi. Penafsiran seperti itu. Baik. Jadi surat Anisa ayat 1 memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita dari unsur yang sama. Nah, itu yang dimaksud menurut tafsir modern itu. Dan dari keduanya, laki-laki dan perempuan setelah menikah itu diciptakan darinya itu banyak laki-laki dan banyak perempuan yang kemudian bertebaran di muka bumi. Nah, kita diberitakan untuk bertakwa kepada Allah sekali lagi. <tuh> nah, dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Baik, jadi fungsi dari pernikahan itu adalah untuk pengembangbiakan manusia secara sarai. Nah, jadi tidak boleh mengembangbiakan jenis manusia itu di luar ketentuan syariat. Makanya kalau ada orang punya anak tidak Diikat oleh ikatan pernikahan, anak itu secara syari tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tapi hanya dinasabkan kepada ibu biologisnya. Jadi, secara syari dia tidak punya ayah kandung. Nah, gitu ya ketentuan syariatnya seperti itu. Kemudian, menurut tuntunan Al-Quran, dengan pernikahan yang syari itu. Maka eh, kehidupan berumah tangga itu akan menciptakan ketenangan Akan melahirkan kasih sayang Ini disebut di surat Ar-Rum ayat 21 Wa min ayatihi an kholakolakum min anfusikum as litaskunu Litas kuno ilaiha wajah ja'ala bainakum mawaddatan warohmah Inna la ayatin dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Jadi, manusia istrinya ya jadi jenis manusia, bukan dari jenis jin, dan bukan dari jenis hewan, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu itu rasa kasih sayang, mawaddah, dan rohmah. Jadi di garis bawah di sini dengan pernikahan itu akan menciptakan sakinah, keluarga sakinah. Ini kalau kita baca tafsirnya, Litas kuno itu menggunakan fiil mudore. Fiil mudore itu menunjuk sesuatu yang akan terjadi sekarang dan masa yang akan datang. Maka sakinah dalam... Berumah tangga itu tidak tercipta dengan sendirinya. Begitu orang menikah, langsung akan melahirkan keluarga sakinah. Tapi sakinah itu harus dibangun, harus diupayakan bersama-sama antara suami dengan istri. Nah, jadi tidak sekaligus otomatis itu akan mengantar kepada keluarga sakinah, mawadah dan rohmah. Menurut penelitian para pakar, untuk Terciptanya keluarga sakinah itu melalui fase-fase. Kalau fase-fase ini dilalui dengan baik, maka akan tercipta keluarga sakinah. Fase-fase itu antara lain begini: penjelasannya, ketika orang menikah, maka pertama dia akan merasakan bulan madu, semua serba senang, semua serba indah. Ini mungkin akan berjalan sekian bulan atau sekian tahun. Fase kedua nanti masing-masing mulai tahu pasangannya itu, tahu yang sebenarnya, karena sudah tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Nah mungkin pada fase ini muncul apa semacam kekecewaan, karena pasangannya tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti dulu ketika belum dinikahi, sekarang tampilannya mungkin sudah menunjukkan apa adanya, ada fase kekecewaan. Fase ketiga menurut penelitian itu ini fase perebutan kuasa. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berkuasa di dalam kehidupan berumah tangga itu. Fase berikutnya itu ada fase namanya fase krisis. Itu yang fase sebelumnya tadi, rebutan kuasa itu ini sudah menimbulkan ketegangan. Kalau ini bisa dilalui, maka aman keluarga itu. Lalu akan muncul fase berikutnya, fase krisis. Krisis itu bisa karena krisis ekonomi, bu, bu bisa juga karena krisis tergoda oleh orang lain nah gitu. Yang laki-laki tergoda oleh perempuan lain, yang perempuan tergoda oleh laki-laki lain. Itu masalahnya, bisa seperti itu. Atau masalah ekonomi karena PHK seperti Covid kemarin, banyak PHK dan banyak perceraian. Orang tidak bisa melalui itu dengan baik sehingga rumah tangganya kemudian berantakan. Nah, kalau fase ini juga bisa dilalui dengan baik dan masing-masing bisa bertumpu pada ketentuan-ketentuan agama, maka akan lahir ketenangan dalam kehidupan mereka. Nah, disitilah e, keluarga sakinah itu akan tercipta karena terbukti mereka berdua. Telah berhasil melalui fase-fase itu dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau fase-fase itu tidak bisa dilalui dengan baik, keluarga ini bisa bubar nah, karena tidak bisa melampaui fase-fasenya dengan baik. Ini biasanya karena orang tidak menghiraukan tuntunan agama. Nah, jadi, semua hanya didasari oleh pertimbangan akal dan hawa nafsu saja, baik. Jadi, dari ayat tadi disimpulkan keluarga Sakinah, Samawa, Sakinah, Mawadah, dan Roma itu tidak tercipta dengan sendirinya. Tetapi ini berproses dan masing-masing orang sampai berapa lama dia bisa tercipta keluarga itu tergantung pada usaha-usaha dari keduanya. Jadi jangan berharap itu taken for granted. Begitu nikah langsung keluarga Sakinah. Ada tahapan yang harus dilalui. Maka, ada syarat-syaratnya untuk menciptakan keluarga sakinah. Itu, syarat-syaratnya, salah syarat satunya adalah pasangan-pasangan hidup itu harus memiliki kemampuan ekonomi untuk mendukung kehidupan keluarga tadi. Itu, kalau tidak, maka ini juga menjadi salah satu ganjalan di dalam menciptakan keluarga sakinah. Baik, kemudian tuntunan lain di dalam Al-Quran tentang pernikahan itu dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki dan seorang perempuan itu akan menjadi e, benih munculnya masyarakat, membentuk masyarakat. Dari dua orang menikah, kemudian dari keluarga mereka saling menyatu, lahir anak-anak, maka akan lahir e, masyarakat. Ini ditegaskan di surat Al-Furqan ayat 54 wa wa kana Dan dia yang menciptakan manusia dari air lalu ia jadikan manusia mempunyai keturunan dan musuh Musaharah itu pisanan ya, pisanan. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Maka nanti pendidikan dalam keluarga menjadi penting karena bibitnya dari situ untuk mencari calon-calon istri atau calon-calon suami yang baik itu. Kemudian perkawinan ini juga menurut Al-Qur'an adalah dalam rangka untuk menjaga manusia dari kehinaan birahi. Manusia boleh melampiaskan nafsu birahinya tapi harus melalui aturan dan aturannya adalah aturan pernikahan. Tadi di surat Ali Imran ayat 14 sudah kita sampaikan ada tiga fitrah manusia. Mencintai lawan jenis, mencintai keturunan, mencintai harta benda. Tapi penyalurannya tidak boleh sembrono dan tidak boleh tanpa aturan. Harus melalui aturan syariat. Nah maka pernikahan menurut syariat Islam ini dalam rangka untuk menjaga manusia dari kehinaan diri. Silahkan melampiaskan nafsunya sesuai ketentuan-ketentuan syariat. Di antara ketentuan syariat di dalam melampiaskan nafsu birahi diatur di surat Baqarah ayat 223. Nisa hukum kharsulakum faktu kharsakum anasiktum wakad dimuli angfusikum watakullaha wa'alamu anakum mulakuh wabasyiril mu'minin. Istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam. Kalian itu bagaimana saja, kalian kehendaki. Jadi, di sini istri itu diibaratkan sebagai ladang, dan petaninya itu adalah suaminya. Maka para suami harus melawat ladangnya itu dengan baik, kalau tidak. Maka nanti ladangnya bisa ditumbuhi tanaman-tanaman yang tidak dia kehendaki. Nah, itu yang dimaksud. Bagaimana cara berhubungan intim antara suami dan istri? Itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran itu. <tuh> Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan di sini, suami istri itu di dalam Al-Quran diibaratkan seperti baju yang masing-masing butuh pada baju itu. Di surat Al-Baqarah ayat 187 dinyatakan hunnal libasulakum wa antum Istri-istri kamu adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Ini bahasa metafor namanya, bahasa majas, bukan bahasa dalam pengertian sebenarnya. Jadi makna dari ayat ini adalah masing-masing oh, suami dan istri itu betapapun hebatnya ia memiliki kelemahan dan betapapun lemahnya seseorang pasti juga punya unsur kekuatan unsur kelebihan maka suami istri di sini dituntut untuk kerjasama saling melengkapi kekurangan kekurangan mereka ini yang dimaksud saling menutup aib aib mereka tidak boleh dibuka keluar. Tapi sekarang tuntunan ini sudah banyak dilanggar. Malah kalau di media televisi itu sekarang banyak orang justru mengumbar aib-aib keluarga itu. Jadi komoditas. Ini harusnya tidak diperbolehkan. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati para jamaah sekalian. Inilah beberapa ayat yang berkaitan dengan tuntunan pernikahan. Nanti kalau ada kesempatan yang lain kita bahas. Hukum-hukum uh, keluarga yang berkaitan dengan sisi yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.